Pedagang di Pasar Bogor, Ujang Sarjana yang berusia 36 tahun ternyata ditangkap polisi bukan karena dugaan kasus pungli. Dia ditangkap karena diduga menjadi pelaku penggebukan karena berebut lahan berjualan. Diketahui, kasus ini viral seusai seorang pedagang menangis histeris mengadu ke Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke pasar di Bogor, Jawa Barat pada hari Kamis 21 April 2022. Seorang pedagang yang mengadu itu mengaku sebagai keponakannya. Dia mengadukan nasib pamannya yang bernama Ujang Sarjana yang mengklaim ditangkap polisi akibat menolak pungli. Berdasarkan pemeriksaan polisi, dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti, Ujang Sarjana terbukti melakukan baku hantam bersama teman-temannya kepada kedua korban karena berebutan area lahan untuk jualan.